Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa tekan butang like dan komen, serta tekan butang subscribe. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Saarani beri arahan tutup mulut. Pengerusi UMNO, Perak, membuat ketetapan hanya pejabatnya boleh mengeluarkan kenyataan resmi berhubung krisis politik semasa di Perak. Dia turut meminta semua pihak supaya tidak membuat sebarang andaian. Badan Perhubungan UMNO Perak memandang serius pelbagai spekulasi dan kabar angin. Berikutan beberapa kenyataan dikeluarkan di luar saluran parti berhubung senario politik Perak. Justru semua pihak diminta supaya bertenang dan tidak membuat andaian. Berikutan kenyataan-kenyataan dibuat tanpa bersandarkan keputusan resmi parti. Sehubungan dengan itu, sebarang kenyataan resmi parti berhubung perkembangan proses pembentukan kerajaan negeri hanya dikeluarkan melalui pejabat Perhubungan UMNO Negeri Perak, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.